semua warga masyarakat harus mempunyai komitmen untuk tetap melestarikan, menjaga, dan mengamankan mata air ini agar tetap bisa mengalir, agar tetap bisa mensuplai air yang banyak untuk kita sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Oktober 26, 2010 menjadi hari yang memilukan ketika Gunung Merapi meletus. Material vulkanis dimuntahkan sejauh sekitar 1.500 meter dari puncak kawah hingga ke lereng gunung. Dahsyatnya erupsi Merapi saat itu mengakibatkan kerusakan alam di sekitarnya. Selang beberapa tahun, wajah lereng Merapi kembali hijau. Namun, gemercik aliran sungai tak lagi terdengar. Bahkan beberapa wilayah di kaki Gunung Merapi sempat mengalami kekeringan akibat minimnya daerah resapan air. Sejumlah wilayah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pernah mengalami kekeringan air, terutama pada saat musim kemarau panjang yang terjadi di tahun 2013. Namun kini warga desa tak perlu khawatir lagi karena telah ada program penyelamatan dan perlindungan mata air. Program ini tak lepas dari jasa seorang sosok pemimpin, Tomon Haryo Wirosobo. Ya, ya. Oke. Mas Lili, Mbak. Mas Lili dan Mbak siapa? Reni, tolong ini pohon ini ditanam sebagai tanda ikatan cinta kasih kalian. Dengan kalian menghidupkan pohon ini, kalian semoga bisa tetap lestari, damai selama-lamanya, hidup berdampingan dengan lingkungan dan bisa lebih sejahtera. Silakan. Ini adalah hari bersejarah bagi Reni dan Lili, sepasang kekasih warga Dusun Pulesari, Wonokerto, Sleman. Menjelang pergelaran pesta pernikahan, keduanya diwajibkan menanam pohon. Aturan ini sudah ditetapkan oleh Tomon dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan mata air yang dibuatnya. Penanaman pohon dilakukan di atas lahan milik pribadi. Aturan wajib menanam pohon minimal 2 batang ini tak hanya diperuntukkan bagi warga yang akan menikah. Semua warga masyarakat harus mempunyai komitmen untuk tetap melestarikan, menjaga, dan mengamankan mata air ini agar tetap bisa mengalir, agar tetap bisa mensuplai air yang banyak untuk kita sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Misalnya di dalam peraturan kepala desa ini diharuskan untuk setiap warga yang menjadi warga baru di Desa Wonokerto ini harus menanam 1 pohon. Kemudian juga untuk orang yang menikah itu mereka juga harus menanam pohon sebagai tanda bahwa hidup mereka punya komitmen terhadap lingkungan yang lebih baik. Kemudian yang satu lagi, bayi yang baru lahir itu juga ditandai dengan menanam pohon oleh orang tuanya. Peraturan itu dibuat oleh Tomon sebagai kepala desa guna mendukung program penyelamatan dan perlindungan mata air. Aturan tersebut bersifat mengikat setiap warga Desa Wonokerto. Sanksi tegas akan dijatuhkan bagi siapapun yang melanggar. Ya, tentunya pasti akan kita berikan sanksi secara administratif juga, yakni mungkin kalau terbukti dia melanggar peraturan kepala desa ini, dia pasti akan menambatkan sanksi berupa mungkin penundaan kepengurusan surat-surat yang dibutuhkan. Surat pernyataan akan menjadi acuan untuk memantau keberadaan pohon yang ditanam. Bila pohon harus ditebang, warga wajib melapor kepada perangkat desa dan melakukan penanaman kembali sesuai dengan jumlah pohon yang ditebang. Selamat ya, semoga pernikahannya nanti lancar, dirawat, dijaga pohonnya. Meski program penyelamatan dan perlindungan mata air yang dirintis Tomon masih terbilang baru, warga Desa Wonokerto bisa merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Salah satunya, sumber air ini dapat meningkatkan perekonomian desa. Tak dapat dipungkiri, air memberi manfaat besar bagi desa tersebut, termasuk menopang kegiatan ekowisata, mengingat Wonokerto memiliki 7 desa wisata. Di Desa Wisata Pulesari, aliran air sungai digunakan untuk berbagai kegiatan. Wisata alam seperti ini pun semakin menarik minat wisatawan. Setiap tahun, lebih dari 50.000 wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Pulesari. Sejak Tomon merintis program konservasi air, ia tak menyia-nyiakan kesempatan melakukan sosialisasi, serta mengajak wisatawan terlibat langsung dalam upaya penyelamatan dan perlindungan mata air. Selain berpetualang, wisatawan diajak menanam pohon di daerah aliran sungai. Saya senang karena bisa jadi para wisatawan ikut menanam pohon. Jadi kalau bisa sih di daerah-daerah lain tuh bisa menanam pohon semacam pohon gayam atau pohon lain-lainnya, biar bisa menjaga pelestarian lingkungan. Ketersediaan air hasil program penyelamatan dan perlindungan mata air juga mendukung pertumbuhan tanaman salak di desa ini. Desa Wonokerto dihuni oleh 10.276 jiwa atau hampir 3.000 keluarga. 80% warganya bekerja sebagai petani salak. Kebun-kebun salak di desa itu terhampar luas. Untuk meningkatkan nilai jual salak di Wonokerto, Tomon terinspirasi mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes. BUMDes Dharma Utama dibentuk pada November 2015. Sejak saat itu, BUMDes melakukan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satunya melalui program diversifikasi salak. Berbagai inovasi olahan salak terus dilakukan di desa ini. Erna Purwaningsih adalah warga Dusun Imorjo yang kini aktif mengolah salak. BUMDes yang didirikan Tomon telah sukses menjadikannya pengusaha kecil pengolah salak. Setahun sudah Erna membuat geplak salak, salah satu olahan salak terbaru di Wonokerto. Guna menggenjot perekonomian warga sekitar, Erna merangkul tetangganya untuk bekerja memproduksi geplak salak. Usaha ini pun berhasil memenuhi pundi-pundi rupiah para ibu di desa ini. Nah, inilah yang namanya geplak. Bahan dasarnya adalah salak, gula putih, dan kelapa. Rasanya manis dan gurih. Jadi adonan yang sudah matang ini dipipihkan, kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan seperti ini dan sebaiknya dijemur di bawah sinar matahari langsung selama sekitar setengah jam. Bu Erna, dengan membuat geplak ini, perekonomian keluarga Bu Erna jadi seperti apa? Ya, tambah maju. Tambah maju? Iya. Pemasarannya seperti apa sih, Bu? Kalau pemasarannya dibantu sama BUMDes. Misalkan di kayak acara, ada acara pameran, ada acara dari kelurahan, itu pasti diambil produknya. Termasuk ada pemesanan dari luar kota pun, iya. Lalu pesan ke ibu? Pesan ke sini lewat BUMDes. Kira-kira nih dalam 1 bulan, dari membuat olahan salak seperti ini, salah satunya adalah geplak, keuntungan yang ibu dapatkan dalam 1 bulan berapa, Bu? Ya kurang lebih 3 jutaan. 3 juta rupiah? Iya. Selain menggalakkan kegiatan konservasi air, Tomon mengajak warga desa menjalankan program pelestarian lingkungan. Sejak 2015, kelompok Lestari Wanita Tani Muda Jaya aktif membuat kerajinan dari sampah. Mereka mengubah sampah menjadi benda layak pakai ataupun hiasan. Namun, pemasaran hasil kerajinan sampah ini masih terhambat. Untuk kendala yang pertama itu dari segi pelatihan mas SDM-nya kita masih kurang. Nah, untuk kendala yang kedua kita dari segi pemasaran. Sementara ini kita masih dalam lingkup event-event yang bertingkat kabupaten. Untuk itu kita perlu kerjasama dengan semua pihak, dengan instansi terkait untuk lebih memperluas dari segi pemasaran. Jika Gunung Merapi kembali meletus, apa yang telah dilakukannya bisa sia-sia. Karena itu, Tomon membentuk organisasi desa bernama Forum Pengurangan Risiko Bencana. Setiap bulan ia rutin menggelar pertemuan dengan anggota forum yang terdiri atas 13 kepala dukuh. Selain melakukan sosialisasi, Tomon membangun sistem mitigasi tanggap bencana bersama mereka, mengingat Desa Wonokerto termasuk rawan bencana. Karena kita kan di pegunungan, jadi harus banyak penanaman pohon, terutama untuk penyelamatan bumi, untuk penyerapan air. Dan karena air itu sangat berguna, terutama untuk di hilir kan banyak desa-desa. Tomon Haryo Wirosobo adalah Kepala Desa Wonokerto periode 2015-2021. Sejak dilantik menjadi Kepala Desa pada 15 September 2015, Tomon mulai mengajak warganya berpartisipasi langsung dalam kegiatan konservasi air di lereng Gunung Merapi. Wonokerto adalah salah satu dari 4 desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Terletak di kaki Gunung Merapi, Wonokerto berada sekitar 10 km dari puncak Merapi. Secara geografis, desa ini berada di ketinggian 398 hingga 976 meter di atas permukaan laut. Seiring dengan berlangsungnya pemulihan hutan setelah Merapi meletus, konservasi air di desa ini terus dilakukan melalui program penyelamatan dan perlindungan mata air yang digagas oleh Tomon. Karena di sini pertama daerah resapan air, kemudian di sini juga daerah kawasan rawan bencana, jadi kegiatan konservasi yang kita lakukan harus mempunyai fungsi mitigasi, juga fungsi ekologi, dan mungkin juga fungsi ekonomi. Menanam pohon menjadi kegiatan utama dalam program tersebut. Aktivitas ini pun sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum Tomon memimpin desa. Namun saat itu penanaman pohon dilakukan hanya untuk reboisasi atau penghijauan. Kini, menanam pohon bertujuan menangkap air bawah tanah agar tetap tersedia di Desa Wonokerto. Pak Tomon, program penyelamatan dan perlindungan mata air ini seperti apa sih programnya? Program penyelamatan dan perlindungan mata air ini adalah yang pertama harus bisa menjadi program secara bersama-sama dengan tujuan agar ketersediaan air di masyarakat wilayah sekitar sini tercukupi. Khususnya itu, kemudian untuk umumnya agar suplai air untuk di daerah bawah di hilir itu bisa dipertahankan. Tapi mungkin banyak orang bertanya-tanya, kenapa di dataran tinggi seperti ini justru air pada musim tertentu kalau tidak ada resapannya malah terjadi krisis begitu. Apa sih yang membuatnya krisis air? Karena daerah sini ini kan sebenarnya kurang tanaman-tanaman yang menyimpan dan menyerap air. Sehingga kita adakan program ini dengan harapan air yang ada ditangkap oleh tanaman ini bisa disimpan dan bisa menjadi satu sumber yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan dalam program penanaman ini juga tanaman yang ditanam di beberapa wilayah juga berbeda-beda begitu? Berbeda-beda. Jadi kalau di daerah tangkapan air ini tanamannya banyak ditanam oleh masyarakat ini. Pertama tanaman-tanaman industri, buah-buahan, dan kalau yang khusus di daerah aliran sungai dan sekitar mata air, ini adalah tanaman yang bisa menyerap dan menyimpan air, seperti adalah gayam. Pohon gayam. Ini bibitnya. Yeah. Ini adalah pohon gayam yang bisa ditanam di dekat aliran sungai begitu. Iya, yeah, betul. Ini karakteristik gayam ini seperti apa sih, Pak? Karakter dari pohon gayam ini adalah nanti ketika pohon ini sudah besar, akarnya akan membentuk kayak bendungan-bendungan, sehingga bisa menahan lebih banyak air ini agar tidak terlalu cepat ke hilir, dan ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Sehingga air pun bisa terbendung dan bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar sini. Begitu? Betul, Mas. Ya, ya. Ini kita tanam ya, Pak, ya berarti ya? Ya. Dirintis oleh Tomon pada Desember 2015, semakin banyak warga yang antusias mengikuti kegiatan menanam pohon. Husnul Hotimah misalnya. Remaja Dusun Tunggul Arum ini giat melakukan penanaman pohon. Karena kita kan di pegunungan, jadi harus banyak penanaman pohon, terutama untuk penyelamatan bumi, untuk penyerapan air, dan karena air itu sangat berguna, terutama untuk di hilir. Hilir kan banyak desa-desa, jadi ya biar digunakan sebaiknya. Masih banyak kan orang-orang di desa di bawah-bawah sana yang membutuhkan air. Sebelum mengalir ke hilir, air dari sumber mata air ditampung dalam bendung. Bendung Magir merupakan salah satu dari 4 bendung yang ada di Desa Wonokerto. Bendung ini pernah rusak parah akibat erupsi Merapi pada 2010 yang kemudian direnovasi pada 2011. Dari bendung inilah air kemudian dialirkan ke setiap dusun. Memasuki wilayah dataran rendah, pipa-pipa air mulai menghiasi desa. Dari sini, air dialirkan ke bak-bak penampungan berkelompok atau dikenal dengan bak komunal. Jadi konsep di desa kita ini adalah konsep kebersamaan, di mana setiap warga atau rumah itu akan mendapatkan hak yang sama. Jadi ketika di sini ada misalnya ini 28 pipa kecil, ini artinya bak ini untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan 28 keluarga. Ya, jadi bak komunal ini adalah fungsinya untuk di samping efisiensi saluran, juga ini untuk meningkatkan rasa kebersamaan warga agar tetap bisa menjalin hubungan baik. Jadi tidak ada keluarga satu lebih dari yang lain, jadi ini semua sama. Dari bak komunal, air disalurkan ke setiap rumah. Selama 24 jam, air terus mengalir tanpa henti. Masyarakat memanfaatkan air untuk keperluan hidup sehari-hari. Mereka semakin menyadari penyelamatan dan perlindungan mata air di desa ini sangat penting diupayakan. Ya, saya bangga karena sebagai masyarakat ikut berpartisipasi dalam konservasi di seputaran mata air, karena sebagai masyarakat kan kami mempergunakan air itu 24 jam untuk cuci, minum, mandi, dan apabila ada tamu wisata itu juga mempergunakan air juga. Belajar bagi saya adalah sesuatu yang mutlak dan tidak mengenal usia. Tomon peduli terhadap pendidikan warganya. Untuk mendukung program peningkatan kapasitas penggiat dan perangkat desa, ia mendirikan sekolah desa, bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Sebuah ruangan di kantor desa disulap menjadi ruang belajar. Sekolah ini hanya terdiri atas satu kelas, yaitu program studi pembangunan masyarakat desa dengan jenjang diploma 3. Mahasiswa yang belajar di sini hanya membayar biaya pendidikan Rp100.000 per bulan. Sementara itu, biaya operasional sekolah ditanggung pemerintah desa melalui dana desa. Sejak didirikan pada September 2016, sekolah ini memiliki 20 peserta didik. Salah satunya Siti Yuningsih, ibu rumah tangga penggiat Taruna Siaga Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini lulus sekolah menengah atas pada 1998. Warga Dusun Kopen Wonokerto berusia 37 tahun itu pun memiliki semangat belajar yang tinggi. 4 kali dalam seminggu bersama teman-temannya, Siti belajar di sekolah ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya bahwa saya bisa mengenyam pendidikan D3 Prodi Pembangunan Masyarakat Desa di APMD ini, yang tadinya saya tidak mampu untuk membiayai kuliah saya, tetapi saya berterima kasih telah diberi kesempatan karena saya terus terang saya ingin berkembang gitu loh. Saya ingin mengembangkan diri saya. Mungkin dengan kuliah ini insya Allah saya bisa. Berbagai ide cemerlang Tomon telah berdampak besar bagi masyarakat Desa Wonokerto. Ia dipandang sebagai sosok pemimpin yang tulus melayani masyarakat. Sosok Pak Tomon bagi staf dan perangkat di sini adalah pemimpin yang disiplin, yang selalu mengajarkan pengabdian untuk masyarakat itu tidak pamrih, harus sungguh-sungguh dan total. Beliau adalah sosok orang yang inovatif, kemudian juga bertanggung jawab, kemudian juga memberikan inspirasi bagi perangkat desanya, kemudian dan dia siap menolong kapanpun bagi warga masyarakat untuk bentuk komitmen beliau dalam pelayanan terhadap masyarakat. Menjadi kepala desa tak membuat Tomon berhenti menimba ilmu. Di sela-sela kesibukan memimpin desa, ia menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pembangunan Masyarakat Desa di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta. Baginya, pendidikan merupakan modal utama meraih kesuksesan. Belajar bagi saya adalah sesuatu yang mutlak dan tidak mengenal usia, sehingga saya selama masih menjabat sebagai kepala desa, saya harus tetap sekolah karena ilmu yang saya dapatkan bisa saya aplikasikan di masyarakat sehingga apa yang saya lakukan ini ada sumber teori dan juga praktek yang jelas. Menginjak semester ketiga, Tomon berkuliah 5 kali dalam seminggu. Selain Tomon, ada 11 perangkat desa lain yang belajar di kelas ini. Mereka tak canggung meski harus belajar bersama mahasiswa yang berusia jauh lebih muda. Di tengah kesibukannya sebagai kepala desa, juga sebagai kepala keluarga, ini tidak mengurangi semangat untuk belajarnya. Ya, memang kadang-kadang karena pekerjaannya, kadang-kadang tidak masuk, tetapi selalu mengikuti ada tugas apa yang diberikan. Sebenarnya, bukan untuk pertama kali Tomon menuntut ilmu di perguruan tinggi. Sebelum menjadi kepala desa, pria kelahiran Sleman 26 Januari 1970 itu pernah menjadi mahasiswa program Diploma 3 Akademi Seni Drama dan Film di Yogyakarta. Setelah lulus pada 1993, ia kemudian menjadi dosen seni ritual di perguruan tinggi tersebut hingga 1998. Pada 2000, Tomon memutuskan menikah dengan Kus Windarti. Selama belasan tahun berwira swasta di bidang kesenian, serta selalu aktif dalam berbagai kegiatan memajukan desa, ia kemudian dipilih warga dan dilantik menjadi kepala desa Wonokerto pada 15 September 2015. Di Dusun Projayan Desa Wonokerto inilah Tomon tinggal bersama keluarganya. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 2 anak, Wiranjaya Putra dan Pijar Embun Bahagiarti. Di mata keluarganya, Tomon adalah sosok yang bersahaja. Kesabaran sang istri menjadi penyemangatnya dalam menjalankan tugas memimpin desa. Dia itu orangnya sabar sekali, nggak pernah marah. Juga dia itu gimana idenya banyak sekali gitu loh, nggak berhasil gitu, dia nanti ada ide lagi gitu aja. Doa dan harapan selalu dipanjatkannya kepada Sang Pencipta. Baginya, hidup seperti air, mengalir dari hulu ke hilir, seperti tugasnya sebagai kepala desa. Bagi Tomon, pemimpin yang baik senantiasa melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Bagi saya, mata air adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, sesuatu yang harus kita lindungi dan kita selamatkan. Karena dengan mata air yang banyak, airnya melimpah, pasti akan memberi manfaat semua orang biar lebih baik dan lebih sejahtera. Pesan saya, jadilah air, karena selalu mengalir, bermanfaat, dan universal.